Kalian jangan mau ketipu sama youtuber-youtuber. Wow, skin apa ini anjing? Jangan mau kalian ketipu sama youtuber-youtuber yang disupport guys, karena dia itu nyepin-nyepin. Karena dari developernya dia dikasih bro, entah itu UC atau diamond. Jadi kalian jangan mau digoblokin ya kan. Ini dia Sultan, bukan Sultan ya, Sultan Dylan Pros. Kalau kita adalah Crazy Rich Prepare Max. Wow, kita dapat alok lagi. UC dibakar, dibakar, bakar, bakar UC. Krafton juga dibakar. Oke, okay, langsung balik bersama saya di Kingda Channel. Dan ini adalah hari-hari Minggu sore, adalah momen-momen anak-anak sekolahan. Pada moodnya agak buruk ya, karena kalian tahu sendiri besok, gue ingetin kalian, besok sudah Senin. Kalian akan menjalankan aktivitas yang membosankan, tapi tetap kalian jalankan, karena memang seperti itulah siklus manusia dari zaman dulu sampai sekarang ya. Ya udah, jadi di konten kali ini gue bakal coba borong-borong di Free Fire. Ini kalian pada nantangin gue, bang coba lo anda borong-borong. Oke, tapi konten kali ini kita borong gak pakai duit sendiri. Andre Sungentoy memborong PUBG New Step hasil roasting anak FF. Katanya dikontrak, kok borong-borong pakai duit sendiri? Canda, kontrak habis. Banyak yang bilang gua nggak di support sama Garena. Anda salah besar karena Anda tidak tahu siapa gua. Kalian tidak tahu kebetulan-kebetulan yang ini bukan sekedar kebetulan. Mau tahu yang pertama? Ketika gua memulai konten roasting, kalian menantang pintu. Nggak berapa lama Garena buatin pintu. Yang kedua, ketika kalian menantang gua untuk membeli PUBG PC, entah kenapa secara kebetulan atau secara apapun itu, tiba-tiba PUBG PC digratisin, guys. Wow. Dan yang ketiga, di awal tahun kemarin banyak yang ngebahas, youtuber-youtuber PUBG ngebahas kalau Garena dituntut Krafton karena plagiat. Dan gak berapa lama, PUBG Mobile malah mengeluarkan mode aftermath yang sangat-sangat-sangat mirip dengan FF. Wow, secara kebetulan sekali, kalian tidak sadar siapa pelaku sebenarnya. Saya adalah agen rahasia. Kalian harus hati-hati dengan gua, karena gua ini sebenarnya memiliki peran penting di dunia pergamingan. Yaudah, kali ini gua bakal mencoba menghabiskan diamond gua. Skin-skin di Free Fire murah tapi tidak. Kita bakal beli murah tapi banyak, jadinya mahal juga. Kita sudah mempunyai 10.000 diamond. 10.000 diamond itu kalau dirupiahkan mungkin 1 atau 2 juta. Itu kalau kalian beli minyak goreng dapat banyak ya. Oke, sekarang kita udah di eventnya. Dan ini adalah event terbaru Assassin's Creed. Kita putar dulu diskonnya, ini masih free, kita putar. Dan ini dia, semoga kita dapat 9 diamond. Kayaknya gak dapat sih, kalau gue emang sultan. Waduh, 80. Wow, menjadi murah. Tapi gak apa-apa, skinnya murah tapi kita beli banyak. Assassin's Creed, ini dia kostumnya ya. Langsung aja kita beli 200 diamond. Dapat Ezio Auditor outfit bandel bro. Langsung aja kita borong lagi. Wow, kita putar dulu nih diskon yang ada sebelah kiri bro. Wah, memang kalau orang udah disupport sama Garena itu dikasih yang murah-murah ya. Dylan Pros aja nggak ada dapat 9 diamond Dylan. Oke, ini gua nggak tahu nih yang assassin ini apa bro. Langsung aja kita buka 9 diamond. Murah sekali. Wow, backpack guys ya. Wow, kita putar lagi bro. Dapat diskon berapa? Gua mau beli alok 70%. Wow, siapa bocil FF di sini yang masih sering ngomong bang, give alok bang? Sudah bukan eranya lagi ya. Oke, 1000 diamond, murah. Langsung kita beli. Congratulations. Yo, Alox Deluxe Bundle. Ini adalah bundle yang sangat diminati di 2019 atau 2020 ya, antara dua itu. Kita putar. Seperti biasa, Crazy Rich ya. Gua adalah Crazy Rich Free Fire. Jadi, santai kalau beli. Ini ada emote guys ya. Emote apa ini? Wow, All In Control. Oh, control maksudnya ya, salah omongan. Kita beli juga 125, murah. Langsung dapat ya. Putar lagi, diamond masih ada 9700. Diskon berapapun, mau diskon cuma 1%, sikat. Oke, okay, kita bisa beli ini bro, Skywing. Ini adalah Skywing yang dulu belum gua beli karena dulu gua miskin bro, nggak ada diamond. Sekarang karena kita adalah Crazy Rich Free Fire Max, langsung aja kita beli bro. Wow, free putar lagi aja, cepat diskonnya langsung aja 50%. Apa-apa-apa, ah, emota semua kita beli. Nggak ada, nggak beli semua, harus dibeli semua. Cepat-cepat-cepat, kita cari-cari dulu, siapa tahu ada yang bagus-bagus ya di balik ya.
Oke, wow, ini ada karakter namanya Skyler, guys. Kita borong juga lah ya, karena ini karakter belum pernah gua punya karena dulu gua miskin, guys. Miskin diamond ya. Cari dulu, kita cari dulu, refresh. Ada Alok lagi, kita beli. Sultan memang wow. Oh, refresh ya. Diskon di sebelah kiri refresh. Kita beli semua, guys. Kita beli semua. Kita beli semua. Setuju nggak kalian beli semua? Ini kayak gua kayak live streaming ya. Gua pokoknya gua beli nih, gua buktiin ke kalian kalau gua adalah orang yang disupport Garena. Tidak beli skin dengan duit AdSense, karena duit AdSense itu buat gua, bukan buat Garena. Anda enak betul Garena, yang cari duit gua. Anda dapat duit dari top up, tidak akan saya biarkan. Gua ini beli skin karena gua disupport, bro. Kalian jangan mau ketipu sama youtuber-youtuber. Wow, skin apa ini anjing? Jangan mau kalian ketipu sama youtuber-youtuber yang disupport, guys. Karena dia itu nyepin-nyepin, karena dari developernya dia dikasih, bro. Entah itu UC atau diamond. Jadi kalian jangan mau digoblokin, ya kan? Seperti gua ini, gua sudah mendapatkan karakter Chrono, ya kan? Kita habiskan diamondnya pokoknya ya. Evogan kita bakal klimaks. Ini dia, thank you kepada Garena, thank you kepada. Wih, kita dapat skin katana, cok. Gua berterima kasih banget sama Garena yang sudah mensupport King Tae Channel. Gua bakal borong semuanya. Apakah Andre Sungentit pernah memborong sebanyak ini? Semua event diborong, nggak ada yang kelewatan. Pokoknya semuanya dibeli, bro. Ini dia Sultan, bukan Sultan ya, Sultan Dylan Pros. Kalau kita adalah Crazy Rich Free Fire Max. Wow, kita dapat Alok lagi. Udah sih, Andre Sungentit, kalau ngeliat gue nyepin-nyepin ini, pasti bakal iri dia. Langsung auto pindah ke Free Fire karena skin di Free Fire keren-keren. Tidak kayak di New State. Dylan Pro saja menangis melihat ini, guys, karena dia tidak borong semuanya kayaknya ya. Sultan, Anda memang Sultan, tapi Anda kalah dengan Crazy Rich Free Fire ya. Manis. You bought them all. Stay tuned for the next event. Semua sudah laku, udah kebeli sama gua. Diamond masih ada 4000. Ya udah, kita sisain buat event berikutnya. Dan ini dia skin utamanya tadi adalah skin backpack. Nah, ini keren banget skin backpack event. Ya, banyak yang menghina FF dulu, FFX Venom skin helm doang. Memang kolaborasi Venom itu jelek karena Garena tiba-tiba ngelihat, "Wow, tampaknya Venom filmnya kurang laku." Jadi dibikin jelek-jelek aja, guys ya. Karena sebenarnya memang Venom yang pengen kolaborasi sama FF, bukan FF-nya yang mau, ya kan. Event kolaborasi terniat. Kalian bisa lihat skin backpack-nya GG parah sih. Gak cuma itu, kita juga dapatin skin bajunya. Ini baju yang banyak yang bilang apa skin Venom helm doang nih. Mamam nih skin Assassin's Creed yang pastinya Assassin's Creed dikenal banyak orang. Hampir semua orang tahu yang namanya Assassin's Creed walaupun bukan playernya. Bukan kolaborasi dengan wibu-wibu anime apa itu. Memang kayaknya anak PUBG semuanya wibu, makanya dibikinkan kolaborasi sama wibu-wibu. Kill.